Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Burung Biru. Saya dengan Indra. Di belakang ini adalah Vios Limo Gen 3 warna mocha jilid 2. Ya, setelah video yang pertama ternyata peminat mocha juga banyak. Ini kita rilis lagi mocha yang jilid 2-nya. Di belakang ini sama dengan video sebelumnya, paket 86.500 dengan berbagai upgrade yang sesuai request dari pemesannya. Apa saja upgrade-annya? Mari kita simak video selanjutnya. Oke, dari depan ini kita langsung melihat seperti biasa paket 86.500 ada DRL, pastinya juga salon ya. Salon harus sampai mengkilap. Yang selanjutnya lagi juga fog lamp. Fog lampnya kita tetap pakai halogen karena mau sehebat apapun itu lampu LED, saya sudah berbagai masukan masuk ke saya, tidak akan bisa menembus kabut. Tetap lampu kuning yang bisa menembus kabut. Dan selanjutnya kita lanjut ke sektor berikutnya. Di samping ini sudah tidak ada lagi namanya sandy body ya. Kita kerjakan sangat rapi. Jadi lampu sennya sekarang sudah pindah ke spion beserta spion retract dan elektriknya. Jadi teman-teman yang mau request ngilangin sen di body itu bisa, tapi waktunya juga lumayan, kita tambah sehari dua hari, bahkan sampai tiga hari. Karena proses pengerjaannya ini mobil dilas, ditutup ulang, dicat ulang lagi. Jadi sedikit rumit ya, agak rumit bisa dibilang gitu. Nah, lanjut ke sektor ban. Kita langsung ke bannya. Bannya ini adalah ring 17 ban second, pellet second. Kondisi berapa persen? Kondisi menurut saya itu untuk pelletnya sekitar 80% ke atas dan juga bannya 75%. Ya, asumsi teman-teman untuk ban second ini bisa sampai setahun lebih ya. Untuk pemakaian harian dalam kota, pergi pulang kerja atau weekend aja, itu sangat memadai sekali. Sekarang kita bahas ke bagian samping. Mobil ini di-upgrade lagi kaca filmnya dengan kaca film 3M BB yang biasa disebut Black Beauty ya. Apa sih keunggulan kaca film 3M? Kaca film 3M itu dari luar dia gelap, tapi ketika masuk ke dalam mobilnya kita ngerasa terang. Itulah kaca film yang ada harga, ada rupa ya, seperti itu. Dan dia untuk menangkal panas sangat-sangat baik ya. Teman-teman bisa coba sendiri nanti kalau sudah upgrade kaca film 3M-nya. Ketika di luar panas, terik matahari, bikin kita perih ya. Tapi setelah kita berlindung di balik kaca film 3M, itu sangat mengurangi panas daripada matahari tersebut. Oke, lanjut ke sektor belakang. Ke bagian belakang ini adalah salah satu bagian sportinya mobil Vios Gen 3 ini. Dia belakangnya memang terlihat sporty, sangat-sangat sporty, apalagi ditambah dengan body kit Titan dan juga untuk spoilernya, spoiler pendek yang spoilernya kalau di apa spoiler? Kalau remnya diinjak spoilernya nyala gitu. Spoiler diinjak remnya nyala ya. Kemarin saya salah ngomong, wah yang komentar ribuan ini kayaknya nih. Oke, kamera mundur. Untuk mobil ini saya pasang lagi yang mode bullet ya, karena biar menarik aja, beda dari yang lain. Kualitasnya juga teman-teman yang udah beli di Burung Biru tahu lah, nggak begitu jelek dan juga sangat-sangat memadai untuk mobil. Ya, jadi untuk kameranya seperti ini. Teman-teman udah lihat kamera mundurnya. Sekarang kita mulai ke bagian sebelah sini. Nah, sebelah sini kita sudah pasang talang air keempat pintunya ya. Talang air ini sepele, cuma fungsinya saya ngerasain kok. Jadi teman-teman kalau lagi mau pakai AC, anginnya nggak begitu masuk ke dalam. Yang kedua juga teman-teman kalau lagi hujan, lagi nggak mau pakai AC juga, anginnya juga apa, airnya juga nggak bakal masuk ke dalam kabin ya. Untuk di samping seperti ini aja. Menurut saya ini simple banget tapi elegan kok, kelihatan banget dia sportinya habis, karena pokoknya ring 17 sangat-sangat terbaik ya. Kita mulai lanjut ke bagian dalamnya. Ini
lagi ke bagian dalam. Saya kasih sarung setir juga karena biasanya ada sarung setir bawaan, cuman berhubung ini nggak ada, saya kasih lagi. Itu juga fog lampnya di sini dan retake di sini seperti biasa ya. Buat teman-teman di sini juga udah di dalam interior ini sudah di salon interior dan eksterior. Yang pasti teman-teman terima mobil yang bersih dan layak, sangat-sangat layak untuk sebuah mobil bekas taksi. Lanjut ke bagian dalam, Mas Lukman ini yang sudah upgrade juga speaker, menggunakan speaker yang menurut saya bassnya oke dan juga treble-nya oke. Jadi teman-teman menurut saya kalau tidak suka dengan bass yang dentuman keras, tidak perlu upgrade subwoofer, cukup dengan speaker bawaan yang saya kasih aja yang upgrade itu sudah mewakili speakernya. Di sini juga power window-nya ada dan juga tombol electric mirror-nya. Di sini teman-teman bisa lihat. Ini. Oke. Lanjut lagi ke bagian head unit. Head unit yang saya pakai ini full HD dengan bisa mirrorlink menggunakan kabel. Dia bisa mirrorlink kabel, tapi teman-teman harus install dulu aplikasi yang sesuai dengan merek head unit ini. Jadi teman-teman mendapatkan kualitas head unit yang sangat memadai. Karena head unit itu bisa membuat speaker teman-teman jauh lebih bagus, bisa juga jauh lebih buruk, tergantung daripada head unit yang teman-teman pakai. Untuk ke dalam kabin sini sangat-sangat adem karena sudah pakai kaca film 3M ya. Jadi kurang lebih review singkat saya untuk mobil ini, karena mobil ini paket 86.500.000, teman-teman sudah banyak yang order, jadi kurang lebih upgrade aja seperti ini. Nah, untuk masalah mesin ya, kita pastikan teman-teman dapat mesin yang sangat terbaik. Terus terang kita bukan yang terbaik, bukan yang perfect, yang 100% seperti mobil baru. Kita jujur aja, teman-teman dapat mesin kaki-kaki mantap. Ada PR nggak ke depannya? Pasti ada. Tapi seberapa besar PR itu? Biasanya itu PR-PR yang udah kita jalani itu dari customer itu PR yang sangat-sangat ringan. Dan memang teman-teman juga harus tahu bahwa yang teman-teman beli ini adalah mobil second, bukan mobil baru. Ya, jadi sisakan sedikit spare untuk sekedar mengecek apa yang terjadi pada mobil teman-teman. Oke, sekian review singkat saya terhadap Vios Limo Gen 3 warna mocha paket 86.500.000 dengan berbagai upgradean yang tadi sudah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.